Upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Dilanjutkan dengan pengucapan ikrar yang dipimpin oleh Kadispora Kabupaten Pali. Wakil Bupati Pali Sumarjono yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, ini adalah kesempatan yang baik bagi siswa dan siswi Kabupaten Pali yang bisa terpilih menjadi anggota Paskibraka dan berharap dapat memberikan yang terbaik dalam tugas ini. Kepada anak-anak kita yang kali ini dan amanah, mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pali Darmawi menjelaskan, di tahun 2021 ada sebanyak 35 anggota Paskibraka dan menggabungkan dengan 32 anggota Paskibraka di tahun 2020. Yang belum dikukuhkan. Untuk itu akan ada sebanyak 67 paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT RI ke-76. Kita menggabungkan yang tahun 2020 kemarin karena mereka belum sempat dikukuhkan, maka kita gabungkan ada sekitar 32 orang yang hadir dan menjadi pasukan 45 untuk pelaksanaan upacara tanggal 17. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.